Sobat Canca, 10 manfaat bunga telang untuk kesehatan otak hingga jantung. Berbagai penelitian telah membuktikan manfaat bunga telang untuk kesehatan meliputi peningkatan memori otak, mencegah diabetes, serta menjaga jantung. Bunga telang secara ilmiah dikenal sebagai Clitoria ternatea dan memiliki warna biru cerah yang khas. Tanaman ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Dali Marta dalam Atlas Tumbuhan Obat Indonesia menyebutkan, bunga telang dikenal sebagai bunga biru atau bunga kelentit di daerah Sumatera. Di Jawa, bunga telang disebut kembang teleng atau menteleng. Sedangkan di Sulawesi disebut bunga talang atau bunga temenraleng, dan di Maluku disebut bisi atau seyamagulele. Sobat Canca, lebih lanjut, manfaat bunga telang untuk kesehatan dapat disimak melalui pembahasan berikut. 1. Meningkatkan memori otak. Manfaat bunga telang dikaitkan dengan efek peningkatan memori. Studi dalam Pharmaceutical Biology tahun 2000 menunjukkan, mekanisme untuk meningkatkan memori adalah melalui kadar asetilkolin dalam otak yang bertambah setelah mengonsumsi bunga telang. Asetilkolin adalah neurotransmitter yang memainkan peran penting dalam fungsi normal otak dan tubuh. Asetilkolin berfungsi untuk memberitahu hipokampus agar menyimpan memori. Ini memainkan peran penting dalam kewaspadaan, perhatian, pembelajaran, dan memori. 2. Mengurangi stres. Bunga telang memiliki efek untuk mengurangi stres menurut penelitian dalam Pharmacology, Biochemistry, and Behavior. Ekstrak bunga telang telah diteliti dan hasilnya menunjukkan kemampuan bunga telang sebagai obat antidepresan. Bunga telang dapat merelaksasi otot pembuluh darah halus sehingga membantu aliran darah dan meredakan stres. 3. Meningkatkan suasana hati. Suasana hati dapat ditingkatkan dengan bunga telang. Seperti penelitian sebelumnya, konsumsi bunga telang memiliki efek penghilang stres yang juga dapat membantu mengurangi gejala kecemasan. Hal ini juga dikenal untuk menyegarkan otak, meningkatkan tingkat energi dan stamina, mempengaruhi emosi positif sehingga meningkatkan produktivitas. Teh bunga telang juga merupakan penghilang stres yang dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Sobat Canca, 4. Membantu meningkatkan kesehatan mata. Kandungan bunga telang meliputi antioksidan yang disebut proanthocyanidin. Senyawa tersebut telah diteliti dalam Social Science Research Network, SSRN. Hasilnya, bunga telang membantu kesehatan mata dengan meningkatkan aliran darah di kapiler mata. Peningkatan aliran darah tersebut memungkinkan mata untuk menyesuaikan diri dengan perubahan cahaya dan meningkatkan penglihatan. Bunga telang juga efektif dalam mencegah katarak dan glaukoma, memperbaiki penglihatan kabur, dan mengobati kerusakan retina serta menenangkan mata yang meradang dan berair. 5. Membantu meredakan asma. Bunga telang terbukti memiliki efek untuk membantu meredakan asma menurut penelitian dalam Journal of Ethnopharmacology tahun 2011. Sifat antiinflamasi dalam bunga telang bekerja dengan mengurangi peradangan, pembengkakan, dan produksi lendir di saluran udara penderita asma. Akibatnya, peradangan di saluran berkurang dan cenderung tidak bereaksi sehingga asma dapat dihindari. Mengonsumsi bunga telang memungkinkan penderita asma agar memiliki kontrol yang lebih baik atas kondisi mereka. 6. Memiliki potensi anti kanker. Bunga telang juga berpotensi sebagai anti kanker karena memiliki flavonoid dengan kandungan KM-ferol yang memiliki potensi tersebut. Publikasi dalam International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research menguji bunga telang dan kandungannya. Hasilnya, sel kanker bisa mati hingga 63,8% karena kandungan flavonoid dalam bunga telang seperti KM-ferol, delpinin, dan quercetin. 7. Mengatasi diabetes. Sobat Canca, ekstrak bunga telang diuji dalam Journal of Applied Pharmaceutical Science, dan hasilnya menunjukkan aktivitas anti-diabetes karena secara signifikan menurunkan kadar glukosa serum. Dari hasil penelitian ini, bunga telang membuat sel-sel penghasil insulin berfungsi dan terjadi stimulasi pelepasan insulin sehingga dapat mengatasi diabetes. 8. Melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Bunga telang merupakan agen antimikroba yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Publikasi dalam Journal of Ethnopharmacology menunjukkan sifat antimikroba pada bunga telang bekerja pada tingkat sel untuk terus mengganggu dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan dengan pencegahan tersebut, tubuh dapat terlindungi dari berbagai penyakit. 9. Menurunkan berat badan. Sobat Canca,
Sebuah studi yang diterbitkan dalam International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorder menunjukkan manfaat bunga telang dapat mencegah serta membantu melawan obesitas dan penyakit hati berlemak. Teh bunga telang mengandung katekin yang berperan penting dalam membakar lemak perut dan membantu menurunkan berat badan. Minum teh ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan metabolisme sehingga membuat tubuh membakar lebih banyak kalori. 10. Menjaga kesehatan jantung. Bunga telang mengandung antioksidan yang tidak hanya melindungi tubuh dari infeksi tetapi juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Studi dalam Pharmaceutical Biology telah meneliti manfaat teh bunga telang dalam menurunkan kadar kolesterol tinggi, faktor risiko utama untuk penyakit jantung. Teh bunga telang terbukti melindungi terhadap penyakit jantung dengan membatasi hiperlipidemia, yaitu konsentrasi lipid atau lemak yang abnormal dan tinggi dalam darah. Konsumsi teh bunga telang juga dapat mengatasi sejumlah penyakit jantung termasuk penyumbatan, pembekuan darah, dan serangan jantung.